Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to tempatnya Mister Gaming. Oke, okay, teman-teman apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Besok itu sudah puasa yang ke-3 dan semoga itu akan menjadi amal ibadah kita di pandemi yang sekarang ini ya teman-teman sekalian. Ya teman-teman, sekian lagi akan kembali untuk bermain game Dead Effect 2. Yap, dan kita akan lanjutkan misinya di sini untuk chapter ke-7 atau part ke-7. Ya teman-teman, kita coba dulu ke minikin ya untuk mengecek senjata. Nah, teman-teman, untuk senjatanya kemarin kita udah coba pakai yang ini. Ser S2, Asset Rifle R2, oke. Dan gua sudah beli lagi senjata yang jenis ini. Pistol Freigun, jenis pistol ya, secondary pistol. Ini mirip seperti senjata Uzi teman-teman. Dan langsung aja kita akan lanjutkan part ke-7 ini. Objektif misi kita adalah search the dock and locate Bill Hoff. Bill Hoff will get addition to the team. The boat shoulder and shoulder to you have to lock everywhere. Oh, jadi musuh kita ini ada zombie juga dan tentara behazard juga. Kita play mission aja. Kita nggak usah beli peluru karena di sini banyak lagi disediakan peluru. Oke. Dock facility area. Wow. Suaranya. Dan ini adalah senjata normal kita. Gak ada pelurunya. Kita hemat peluru aja. Kita coba memakai ini dulu. Dapat pelurunya. Reload. Oke. Oh, itu dia. Kuat. Banyak. Nggak bisa hemat peluru. Kalau ini senjatanya masih lemah, teman-teman, karena ini belum gua upgrade ya. Bisa mungkin kita harus hemat peluru. Ini ada lemari. Kredit. Oke, kita mendapatkan gear untuk nih, kostum lengan. Nah, nanti kita akan lewat sini. Itu kan nanti akan terbuka di situ. Ini juga akan terbuka nantinya. Untuk pistol yang handgun yang biasa itu juga belum gua upgrade ya, teman-teman. Itu nanti kita akan ke atas. Ini gerbangnya rusak, teman-teman. Kaget.
Kaget gua. Kaget. Itu ada 1-2 zombie. Cek belakang, tak ada. Dan ini adalah USS Meridian. Kita tidak membutuhkan itu dulu untuk sementara, karena health kita, nyawa kita masih banyak. Tentara Boy Hazard mungkin ada di bawah. Kebuka. Ini jalannya nembus-nembus aja, teman-teman. Mana itu, di mana? Ini dia. Ada banyak kah? Woi, sabar. Masih ada. Ini perlu kita upgrade, teman-teman, senjatanya ya, untuk yang satu ini. Wow. Pelurunya. Ada 228. Lumayan. Di sana ada zombie. Ini banyak sekali zombie di sini. Oke, ada ammo. Oke, kita ambil yang sebelah sini aja. Ya, ini pintunya sama aja, boleh sebelah sana juga sebelah sini. Nanti kita akan tembus-menembus aja, teman-teman. Tinggal lihat. Masih ada. Di mana? Sini udah nggak ada. Cek. Di bagian situ. Oke. Menegangkan misinya.
Oke. Wow. Dan kita akan bertemu dengan prajurit Biohazard. Oh, dah. Oh. Tidak ada suaranya. Tidak ada suara zombie. Tidak ada suara zombie terdengar. Oke. Tentara Biohazard. Tentara Biohazard. Oke. Cuma tiga? Kita harus ke atas lagi, teman-teman. Tidak. Kita tidak ke situ. Kita kembali ke atas. Di atas kan ada tuasnya. Ini harus diaktifkan panel maksudnya ya. Nah itu panelnya. Dan untuk musuhnya ada di bawah soalnya. Nah itu musuhnya. Dan gerbangnya sudah mulai terbuka. Sabar bro. Ayo. Kita cek pakai radar ya. Sudah tidak ada lagi. Ya, kosong ya. Sisa 100 ya. Kita isi dulu health. Medikin. Ini apa ini? Regeneration Esmeraldian. Oke. Kita turun ke gerbang ke bawah. Kita cari peluru. Di sini banyak sekali ammo. Apakah masih ada? Oke. Buka gerbang. Oke, mantap. Satu achievement. Apa ini? Finish the mission use online the primer weapon. Harus menggunakan primer weapon seperti apa namanya? Assault rifle. Ya, itu adalah primer weapon ya, teman-teman. Oke, dan ini langsung ke mission kedua. Jadi kita langsung upgrade senjata atau apa ya? Tunggu, kita cek dulu.
Ini udah kayaknya, tunggu, ini kan udah gua beli, kok masih ada di toko? Aneh sekali. Oh iya, iya. Dan untuk ini akurasinya belum full ya. Untuk damage dan magazinnya itu lanjut atau tidak ya? Lanjut atau tidak ya? Lanjut atau tidak ya? Kita buy refill. Buy refill ya. Tidak ada yang menarik di misi yang ini, teman-teman. Oke. Banyak sekali zombie-nya. Dekat sekali suaranya, teman-teman. Ternyata di bawah kaki. Kita kembali dulu, kita ambil ini. Oke. Reload. Dan ini lanjut. Lanjutkan. Oh, gak bisa. Kita nggak bisa lewat ya. Harus diterobos ya, teman-teman. Bahaya sekali. Pasti pintunya ini terkunci, teman-teman. Nah. Tuh kan? Nggak bisa dibuka. Kita harus mencari kuncinya di sini. Oke. Wow, banyak sekali. When you get into the hangar, look for build equipment and tools. Damn, the soldiers got here first. We need. Waduh. You'll have to shoot through them.
Untung saja ada Darah biohazard mengerikan lah. Tunggu dulu cuy. Oh itu. Oke, kita periksa dulu menggunakan radar. Clear, tidak ada. Kita cari-cari sesuatu. Itu ada kredit sama ammo pool, kredit. Ini ada tablet. Oh, loket. Naik ke atas mungkin. Ada healing lagi. Is that enough? Yeah. Get out of there before the soldiers get more reinforcements. Time to hit the road. Dan complete. Dan satu achievement lagi kita tidak menyelesaikannya, teman-teman. Kita ambil implant yang paling mahal saja. Coba tanya dulu ke Danet. Do you want to work on your ability? If Minikin work, I think so. It's rather complicated there. I'll tell you where to go when you get there. Okay. Nano kristal, kita mendapatkan nano kristal, teman-teman. Kita cek implan kita. Oke, nanti aja, teman-teman. Ya, teman-teman, mungkin sampai sini aja dulu untuk pertemuan kita di game Dead Effect kedua. Dan untuk story ke part 8 mungkin akan kita lanjutkan di next video. Dan ini adalah misi yang paling gua suka juga ya.
dan banyak juga zombie-nya teman-teman tentunya. Dan sekian lagi, mohon pamit undur diri dan sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.